Man City siap bajak bek kiri Real Madrid Ferland Mendy. Manchester City dilaporkan tengah memantau bek kiri Real Madrid Ferland Mendy. Pasalnya tim berjuluk The Citizen itu kurang puas dengan performa Sergio Gomez. Seperti diketahui Gomez diboyong Man City dari underlay pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain asal Spanyol itu diplot sebagai pelapis Joao Cancelo ataupun Nathan Ake di posisi bek sayap kiri. Akan tetapi Pep Guardiola pelatih Man City merasa kurang puas dengan performa Gomez sejauh ini. Guardiola pun dilaporkan sedang mencari pemain lain yang sepadan sebagai pesaing Cancelo dan Ake. Menurut laporan Football Espana Man City tengah memantau Mendy. Bek sayap Real Madrid sebenarnya merupakan pemain yang cukup diandalkan oleh tim raksasa asal Spanyol tersebut. Akan tetapi kabarnya Real Madrid terbuka untuk menjual Mendy. Laporan tersebut mengklaim kalau pemain asal Prancis itu tidak masuk dalam bagian pemain masa depan tim berjuluk Los Blancos tersebut. Meski dikabarkan terbuka untuk menjualnya Real Madrid tidak ingin melepas Mendy dengan harga yang murah. Setidaknya Los Blancos ingin Man City membeli pemain berusia 27 tahun itu dengan harga yang sama ketika mereka memboyongnya dari Olympic Lyon. Kala itu Real Madrid menebus Mendy dengan mahar sebesar 53 juta euro atau setara 874 miliar. Ini akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk kubu Man City. Sebab ini sebuah perjudian besar jika mereka benar-benar menebusnya dengan harga semahal itu. Mengingat saat ini Mendy telah memainkan 19 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dari 19 penampilannya itu dia yang merupakan bek sayap kiri baru mengemas satu asis saja. Comeback dan langsung cetak brace. Carlo Ancelotti acungi jempol performa Karim Benzema. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan pujian setinggi langit kepada Karim Benzema. Ia menyebut sang striker tampil dengan luar biasa pada pertandingan tadi. Dini hari kemarin, Real Madrid kembali berlaga di La Liga setelah libur sebulan lebih. Mereka menantang Real Valladolid, di mana Karim Benzema pada laga ini dimainkan sejak awal oleh Ancelotti. Striker yang baru saja pulih dari cedera itu tampil ciamik. Ia berhasil mengamankan kemenangan bagi Los Blancos dengan sepasang golnya di 10 menit terakhir babak kedua. Ancelotti mengaku terkesan dengan penampilan sang striker gaek. Benzema menunjukkan performa yang luar biasa hari ini," ujar Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Ancelotti mengakui bahwa di laga itu, Real Valladolid memberikan perlawanan yang sengit untuk timnya. Ia menyebut El Real nyaris gagal membawa pulang koin penuh dari markas Valladolid. Jadi ia lega memiliki penyerang seperti Benzema yang bisa jadi pembeda bagi Los Blancos saat mereka membutuhkannya. Benzema benar-benar tampil dengan baik di mana ia kembali mencetak gol bagi kami. Namun kami bisa menang juga karena kerja keras seluruh tim di laga ini, sambung Ancelotti. Ancelotti mengaku tidak kaget melihat Benzema langsung gacor pasca pulih dari cedera. Ia menyebut sang striker sudah terlihat sangat berdeterminasi di laga ini jadi ia berhasil menunjukkan performa yang ciamik. Sebelum pertandingan ini dimulai saya sudah mengamati Karim dan saya sudah punya firasat bahwa ia jadi pemain yang penting bagi kami hari ini dan firasat saya itu benar, lanjut Ancelotti. Ia sangat termotivasi dan sangat percaya diri. Kita akan melihat Karim yang berbeda di paruh kedua musim ini, imbuhnya. Kilian Mbappe putuskan hengkang dari PSG akhir musim ini. Kilian Mbappe dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain musim panas 2023. Dia akan mengomunikasikan keputusannya kepada dewan klub dalam beberapa hari mendatang. Menurut media Spanyol Sport, Mbappe tidak senang dengan manajemen PSG karena janji mereka yang tidak ditepati. Peraih sepatu emas Piala Dunia 2022 itu juga ingin tumbuh sebagai pesepak bola profesional di tempat lain lantaran yakin sua mencapai segalanya di klub pada Mei tahun 2022 Mbappe berada di ambang bergabung dengan Real Madrid karena kontraknya PSG berakhir. Namun raksasa Prancis itu meyakinkannya dengan tawaran kontrak besar yang membuatnya menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Kontrak itu juga dilaporkan memberinya kekuatan untuk ikut serta dalam keputusan transfer. Tapi ketidakpastian seputar masa depannya tetap ada terutama dengan laporan keretakan antara Mbappe dan Neymar serta kemudian Lionel Messi. Di usia 24 tahun Kylian Mbappe sudah menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Tetapi mungkin dia ingin bersinar sendiri daripada harus berbagi pusat perhatian dengan Neymar dan Lionel Messi. Sport juga melaporkan Mbappe siap menerima pemotongan gaji untuk memfasilitasi kepergiannya. Dia berharap PSG menurunkan harga yang diminta agar tidak menjadi kendala dalam mencari klub baru. Bape ingin klub bernegosiasi di bawah harga 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun tawaran yang diajukan Real Madrid untuk jasanya. Jika benar-benar ingin hengkang itu akan mengakhiri saga transfer Bape 180 juta euro kurang dari setahun usai menandatangani perpanjangan kontraknya dengan PSG. Bape telah mencetak 191 gol dalam 238 penampilan bersama PSG di semua kompetisi hanya terpaut 9 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa. Eksploitasinya telah membawa raksasa Prancis tersebut meraih 11 gelar termasuk 4 gelar di Ligue 1. Resmi, Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr. Spekulasi soal masa depan Cristiano Ronaldo akhirnya menemui titik terang. Ronaldo dipastikan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Masa depan superstar Portugal ini memang sudah cukup lama dibicarakan dan jadi salah satu topik panas. Terlebih sejak Ronaldo mengkritik Manchester United secara terbuka dalam suatu wawancara eksklusif, MU lantas mengambil keputusan besar untuk memutus kontrak Ronaldo berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil di tengah kompetisi Piala Dunia 2022 beberapa pekan lalu. Alhasil Ronaldo lantas menyandang status free agent alias tanpa klub sejak diputus kontrak oleh MU hingga saat ini. Jadi dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk memilih klub baru. Pemain dengan nama sebesar Ronaldo tentu tidak akan dibiarkan lama berstatus free agent. Kabarnya Ronaldo punya cukup banyak pilihan termasuk opsi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Gosip transfer ke Al Nassr sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa pekan lalu tapi kabarnya masih simpang siur dan pasang surut. Bahkan presiden klub Arab Saudi tersebut sempat membantah. Biar begitu terkini pada Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 dini hari Wib Al Nassr. Akhirnya secara resmi mengonfirmasi transfer Ronaldo. Ronaldo menekan kontrak berdurasi dua setengah tahun sampai 2025 mendatang. Dia bakal dipercaya memegang tanggung jawab besar di dalam dan di luar lapangan. Ronaldo berkomitmen dua setengah tahun untuk bermain di Al Nassr. Artinya minimal Ronaldo bakal bermain di Arab Saudi sampai berusia 40 tahun mendatang. Ronaldo bakal mendapatkan gaji bernilai fantastis selama bermain di Al Nassr. Bahkan dikabarkan bahwa Ronaldo akan melanjutkan karir sebagai brand ambasador sepak bola Arab Saudi setelah tidak lagi bermain di lapangan. Fabrizio Romano salah satu jurnalis terpercaya dalam gosip transfer pemain mengatakan bahwa Ronaldo bakal mengantongi 200 juta euro per tahun atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun besaran gaji ini termasuk kesepakatan komersial. Angka tersebut sangat fantastis. Betapa tidak jika dibagi merata Ronaldo kira-kira mengantongi 6,3 juta rupiah per menit.